gitu loh, ngerti nggak? Bukan berarti bunda hilang kacamata bunda sedih, nggak sedih sih, cuman sayang mau beli lagi gitu loh. Bunda suka-suka pakai kacamata taruh sembarangan. Enggak, waktu itu, malam itu bunda kan lupa, nah, karena kan bunda nengok nengok half, nengokin apa, nengokin HP gitu. Jadi mungkin kacamatanya bunda taruh di bangku. Nah, bunda ngomong sama temen bunda. Jadi begitu dia turun, bunda pun turun. Kayaknya gitu sih. Karena kata bos bunda dibilang gini, kemarin waktu kamu pulang kamu pakai kacamata, katanya gitu. Oh ya, iya waktu kamu pulang itu kamu pakai kacamata, katanya. Enggak kamu tinggal, kamu pakai. Berarti bunda waktu itu mungkin pas lagi duduk di bis itu, kacamata bunda buka kali ya. Enggak tau lah. Pokoknya hari Senin bunda mau tanya ke itu tempat pengambilan barang-barang hilang. Enggak jauh dari tempat McDonald's, besok bunda tanya. Kalau mudah-mudahan sih ribet sih. Bukan apa-apa sih, bukan sayang mau beli lagi gitu. Sayang mau beli lagi gitu loh, ngerti enggak? Sayang ada sih duit bunda bisa beli, cuman sayang gitu loh, sayang banget gitu loh. Harganya tuh satu sayang, kedua nunggu hari lagi, nggak bisa langsung dapat kacamata, harus 2 minggu nunggu. Terus kita pergi ke dokter lagi periksa mata, aduh repotnya. Ngerti? Sayang, dapatkannya susah gitu loh. Ngerti nggak? Bunda cantik, please bunda cantik banget. Bunda kan suka gitu lepas ke. Makanya bunda pengen operasi kelopak mata, pengen operasi ini deh, mata deh, ribet. Udah sering kacamata bunda hilang, udah sering. Ada kali kacamata bunda tuh udah 5-6 kali hilang. Habis gimana kalau bunda nengok, kalau bunda lagi nengok HP, bunda nggak bisa pakai kacamata. Kayak nanti bunda mau pesan kacamata, kacamatanya tuh yang bisa untuk lihat jauh aja gitu. Jadi kalau nengok dekat itu di bawahnya tuh nggak usah pakai kacamata. Bisa nggak gitu ya? Bisa. Jadi nggak usah ada minnya gitu. Bisa nggak gitu ya? Jadi kalau nengok ke kacanya tuh dibuat dibagi dua gitu. Nengok jauh, nengok yang dekatnya nggak usah pakai minus gitu loh. Hilang hampir 5. Pakai tali buat kacamatanya, Bun. Udah pernah bunda pakai tali, tetap aja sama aja. Tergantung-gantung di leher, ribet. Yang tersangkut lah, yang inilah, itulah. Pakai gantungan bunda. Udah pernah bunda pakai rantai, udah pernah. Ribet. Kalau lagi entah di mana gitu suka nyangkut gitu loh. Kalau lagi begini suka nyangkut entah di mana gitu loh. Cekek leher. Sumbang ini apa ya bunda? Sumbang apa maksudnya? Sumbang ini apa, Bunda? Sumbang apa? Halo, Bunda sayang. Gatal ya, Bun. Makanlah, Bun. Ini Bunda mau makan. Kenapa ya banyak gak dapat notif ya? Aneh loh. Kenapa HP Bunda Kenapa Bunda lihat sekarang banyak gak dapat notif? Hah? Kok banyak gak dapat notif? Kenapa ya? Ada apa ya? Ada apa sih dengan ini bunda? Suka deh gak dapat notif. Kenapa sih gak ada notifnya? Coba ya deh. Kenapa gitu? Kenapa sih gak ada notif? Bunda aku gak dapat notif bunda. Kecuali kalau aku buka internet bunda baru dapat notif. Iya. Terus kayak mana caranya? Gak tahu lagi bunda. Kadang-kadang dapat notif, kadang-kadang gak dapat notif katanya. Suka Instagram itu. Ada notif, ada yang notif, ada yang enggak. Itu yang kemarin anak bunda gak dapet. Kadang dapet, kadang enggak. Kadang dapet, kadang enggak. Sepat. Ih, lapar bunda.
sakit hidup ini cuma makan sate. Kita makan sayur dulu. Hari ini kita makan ikan tongkol. Rusaklah tubuh. Nyuruh ingat nanti. Udah makan dulu ya. Makan pakai apa bunda? Pakai palu. Atau bunda gak usah lep lah. Bunda gak usah lep dulu lah ya. Bunda mau makan dulu kali ya. Gak tenang pikiran bunda. Makan apa bunda? Makan nasi pakai ikan gabus sama sayur tumis kacang panjang, terong, jagung. Enak ikannya, ikan gabus. Temen bunda
3 orang keluar dari McDonald. Sedih deh. Teman lama lagi. Sedih. Kalau teman kerja, teman lama keluar gitu, sedih ya. Mendingan orang baru deh keluar gitu. Gak usah yang lama. Yang lama kita udah kenal, udah kayak keluarga gitu loh. Sedih kayaknya. Bosan dapat kerjaan baru. Ya mungkin dia gak tahan kali. Mungkin dapat kerjaan baru. Jadi dia gak kerjaan baru yang gajinya juga lumayan, gajinya juga sama tapi kerjanya nggak kayak McDonald, di rumah sakit. Yang waktu itu bunda mau kerja rumah sakit, jadi pelayan rumah sakit. Ini sayur. Yang keluar 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 laki-laki, 1 perempuan. Sedih deh. Makan nasi kan lebih enak di McDonald's daripada rumah sakit bunda. Sebenarnya sih mungkin dia belum coba kali ya. Di McDonald's tuh sebenarnya enak udah. Makan gratis. Mau minum aja bebas. Bebas. Kalau kerja-kerja rumah sakit itu kan bisa katanya enggak tahu ya kalau makan ya. Kerja di supermarket makan harus bawa makanan. Kalau enggak beli di situ. Minum. Kalau enggak bawa, beli. Bunda kan pernah kerja di supermarket. Enak. Enakan di mana? Awas seselek, Bun.
Gelangnya bagus pun. Bunda pernah ya kerja di supermarket, cobaan gitu, kayak nggak enak, apalagi kerjanya bagian kasir, duduk aja capek. Pokoknya Bunda kerja medan udah enak deh. Apalagi Bunda kerjanya di lobi. Jalan sana, jalan sini. Kadang di kasir. Bunda sekarang gak mau lagi di dapur. Gak mau. Gak mau lagi Bunda di dapur. Dulu karena Abi aja makannya mau di dapur. Sekarang gak mau. Apa? Susah Bunda mau bacanya, Bunda lagi makan. Ntar ya, makan ya. Abi udah keluar, udah gak kerja lagi. Abi udah gak kerja di situ lagi, makanya Bunda galau. Gak galau sih, sedih aja gitu. Biar aja lah. Kan ada WhatsApp-nya. Pedes sekali kau, ah. Pedes. Balikkan aja lagi. Pedes sekali soalnya. Nggak sanggup aku. Pedes kau, pedes. Tinggal baca komen. Mau komen apa kalian? Galau bun. Galau lah. Namanya orang yang kita suka nggak ada di situ. Nyanyi dong bung, nyanyi. Ntar kiamat. Bunda baru habis makan, baru mau ngerokok, kok suruh Bunda nyanyi? Pergi ke karaoke sana, dengerin orang nyanyi.
pergi ke karaoke. Terus kau dengerin orang nyanyi. Bundanya habis makan, mau ngerokok. Enggak mungkin nyanyi. Pulang kerja lagi kan? Masih gelap lagi. Orang masih tidur. Karena kan hari ini kan orang enggak libur. Hari ini kan orang libur. Jadi mau istirahat panjang. Seeboh-ebohnya bunda, segila-gilanya bunda, tapi bunda menjaga perasaan orang lain. Kita hidup di Indonesia, hidup di luar negeri ini, bunda bawa kultur-kultur Indonesia. Ini kan masih jam 6 pagi, orang masih tidur. Karena kalau kita ngidupin musik aja, satu apartemen denger. Tapi kan untuk menghibur anak-anak bunda, betul. Tapi kan bunda harus lihat situasinya di mana bunda tinggal. Kalau bunda diusir sama orang-orang di atas, siapa yang menolong bunda? Kalau mereka nelpon polisi, ayo. Kalian gak bisa bantu kan? Nah, gitu. Di Jerman itu semuanya lebih, ini bunda kasih tahu. Di Jerman orang lebih suka ngelapor ke polisi daripada ngomong langsung. Kalau merasa dia terganggu, dia gak mau ngomong. Dia telepon polisi ke Jerman supaya orang takut. Jadi orang kayak nggak berani macem-macem, karena ada peraturannya di sini. Misalnya kalian goreng ikan asin, baunya nggak enak gitu. Nanti tetangga nelfon polisi. Makanya kalau orang masak di sini harus buka jendela, hati-hati masakannya. Makanya bunda kenapa nggak pernah goreng ikan asin? Nggak berani, takut. Kalau dengar musik di atas jam 8 boleh. Soalnya orang pergi kerja. Atau malam di bawah jam 12 boleh. Malam minggu terserah. Sampai jam 3 subuh. Kalau malam minggu sampai jam 2 gitu. Jerman itu hidupnya penuh dengan peraturan. Karena kalau di sini kita mau dengan misalnya, makanya orang Jerman itu kalau misalnya di hari libur, di malam minggu, mereka gunakan buat dengerin musik, buat nyanyi-nyanyi, tapi mentok sampai jam 12, sampai jam 2. Jam 3 deh mentoknya. Di bawah jam 3 udah enggak boleh. Kalau di Indo orang males. Netizen memang enggak pada punya aturan. Iya. Bunda gak pernah kalau pulang kerja ngidupin musik. Gak pernah. Kalau bunda ngidupin musik itu di atas jam 7, jam 8. Nah, boleh. Joget-joget kek, mau gila kek, teriak-teriak kek. Ditantang apapun bunda terima. Tapi kalau di atas jam segini, bunda nih gue kasih 1 miliar. Kau joget gitu. Enggak mau gue. Nih bunda, nih ya, misalnya orang tantang bunda. Bunda, gue tantang bunda joget, gue kasih 300 juta gitu. Tapi jam segini, jam 6 gini, gue tolak. Enggak mau gue. 1 miliar bunda, tolak. 5 miliar bunda, tolak. Insya Allah aku tolak. Apalagi hanya cuma-cuma.
Gak mau bunda. Bunda lebih menjaga menjaga kerukunan dalam bertetangga. Bunda gak gila dengan duit, tapi bunda menjaga perasaan orang. Gak pernah kalian dengar bunda kalau pulang kerja ngedupin musik. Kalau udah 7:30, sekarang jam berapa bunda? Jam 7. Jam 7 pun bunda takut kalau hari Minggu. Karena ini ada libur. Kalau hari biasa, gak masalah. Orang udah bangun, mau pergi kerja. Boleh, jam 7. Tapi kalau hari libur, gak berani bunda. Karena orang mau istirahat. Istirahat hari Sabtu, Minggu. Kan ada yang gak kerja, ada yang kerja. Nah, di atas ini semuanya kerja orang kerja rumah sakit. Mereka libur kalau hari libur. Kalau di Indo mah duit dulu, tetangga mah bodo amat. Nah, itulah. Di sini enggak mau. Kenapa Bunda selalu aman gitu? Di Jerman itu kalau misalnya di bus pun tergantung. Kalau misalnya banyak orang pulang kerja, lagi rame, bunda juga gak mau bersuara. Kenapa? Ngargain gitu loh, ngargain orang kalau ngomong pelan-pelan gitu. Kecuali kalau misalnya suasananya kayak jam-jam 3:30 gitu. Boleh, gitu boleh. Tapi gak boleh lama-lama. Iya bunda ya, iya bunda itu kopi atau apa bunda? Kenapa bunda ngerokok? Hobi aja. Udah kebiasaan. Enak ngerokok. Udah kebiasaan ngerokok, mau diapain? Mau ngebuangnya susah. Makanya jangan ngerokok. Ntar kecanduan. Rokok ini candu. Bunda dulu sempat berpikir gini. Ah, mana ada sih ngerokok aja candu. Gak percaya bunda. Ternyata memang benar. Masa ngerokok bisa candu? Mana mungkin. Begitu bunda alami, tercandu. Kecuali karena bunda untungnya bunda ngerokok itu kalau pingin kopi abis makan. Kalau misalnya nggak makan nggak bisa bunda ngerokok. Di bunda nampak nggak sih tulisannya? Tulisan apa? Nenek aku juga ngerokok. Enak kayaknya ke Jerman ya, enak. Ini live atau siaran ulang ya? Kok komennya nggak ada yang baca? Maksudnya gimana? Bunda suaranya seksi. Bunda itu dagunya mirip Nika Adila. Iya. Bun, makan apa hari ini? Abis makan nasi. Bunda, ada nggak sih komennya? Maksudnya gimana sih? Komen apa maksudnya? Komen apa? Gigi berlubang bunda aman gak? Untungnya kecil lubangnya, aman jadinya. Bun, lab. Bun, Ivan udah pulang. Tanggal 12. Bunda, ada yang gelang donasi. Gak tahu bunda. Bunda ngada-ngada sih. Apa itu? Tulisan open donasi di IG-nya lab bunda. Hah? Bunda ada tulisan galang donasi. Di mana?
Bunda tuh katanya Bunda open. Di mana? Di mana? Kalian harus hati-hati. Kalian kan tahu Bunda pulang kerja 7:30, 5:30. Dari mana donasi-donasi? Lab di mana? Hai Bunda cantik. Labnya ada labnya Bunda ada bacaan open donasi. Di mana bacaannya open donasi? Di mana? Enggak keluar apa? Cantik kali lah mama aku ini. Lihat HP Bunda satunya. Kata bos Bunda, Bunda hari ini kerjanya masuk 6:38. Bunda disuruh masuk 18:30. Kenapa? Kenapa? Oh berarti Bunda hari ini Bunda dapat WhatsApp dari bos Bunda suruh masuk 6:30. Oke. Jam berapa aja terserah kalau udah bos yang nyuruh. Oke. Ini Bunda masih 6:30. Lampung hadir Bunda. Iya ada tulisan penggalangan dana sama sumbangan gitu loh Bun. Di mana sih? Coba Bunda buka ya. Dari mana lihatnya? Coba Bunda lihat. Iya. Di mana? Iya ada tulisan penggalangan dana sama mana? Coba Bunda lihat. Iya. Aduh, kok hilang sih? Penggalangan dana. Enggak ada nih. Mana? Di mananya? Live. Aduh, kok hilang sih? Donate. Apa nih donate ini? Gak ada di HP gue. Di mana sih tulisannya? Di mana? Gak ada nih. Ini. Donate. Apa nih donate ini? Live. Fundraiser. Di mana sih tulisannya? Di mana? Gak ada nih. Loh, kok mati? Apa nih donate ini? Di mananya? Donas ini ya, donaser ini ya. Ini apa nih? Dari mana keluarnya dia? Dari mana keluarnya? Aneh-aneh Instagram ini ya. Jangan bu, iya benar Bunda itu yang di bawahnya live donate.
Dari mana bisa keluar kayak gitu? Apa yang mudah pencet? Aneh-aneh Instagram ini ya. Iya bunda itu. Iya, kok ada keluar gini ya? Live live for Vandarasha. Kenapa sih? Ada nih terus diapain? Iya, kok ada keluar gini ya? Abaikan aja bunda. Nanti dihack bunda. Nanti dihack. Salam bun dari Brunei. Itu di bawah komen bun, jangan diklik. Bunda klik terus hilang. Berarti settingan dari Instagramnya bun. Dari Instagramnya gitu. Bun, softlensnya jangan lupa dilepas, udah dilepas. Bunda abaikan aja semua live IG ada sekarang. Oh iya, jangan ikut gabung. Itu kayaknya mau dihack. Kayak semua yang live ada tulisannya kok. Kalau di gue gak ada bunda. Abaikan, diamin aja bun. Itu kayaknya muncul cuman di iPhone. Di aku gak ada. Salam dari Madura bunda. Udah diem. Bunda aku anakmu dari Palembang. Semua lab IG ada sekarang. Kenapa donasi itu apa? Ini pun aneh-aneh. Yang biasanya lab bunda rame kok jadi gak rame. Ada gak jelas ini. Bisa sawer-sawer gitu bun. Aduh, gila duit aja nih. Emang bunda centang biru ya? Coba gue lihat ya. Emang bunda centang biru? Enggak kok. Bilang apa itu?